Fix, fix. Ini pemirsa, yang salah bukan lampunya ya, yang salah kabelnya. Ereci, ereci. Yes, I can cook again. Be good to have light, huh? Yeah. Don't push her, Zaki. Don't push her. Travis lagi bersih-bersih. Travis sangat menyukai ini rumah kecil ini. Dia bilang bahwa rumah ini cocok untuk si Willow. This isn't to be more Willow's workhouse than I'm like. Yeah. Kebanyakan Willow yang tidur di sini setiap malam. So Travis bilang jangan dijual ya itu rumah, biarkan saja untuk si Willow. Hey, what is that? Zach, what is this? Four? Zachy, four? Four. You're running? When I go get some ice cream today? Reci, daddy lagi bersih-bersih, Reci. He's playing hide and seek for himself. Oh, si Zaki masih kecil. What are you doing? Are you playing by yourself? Bye-bye, Zaki. Bye-bye. Bye-bye, Zach. Bye-bye. Wah! Bye-bye, Zach. Bye. Bye-bye. Wah! Rachel? Here we go. What? It's working? Is it? Yep. Oh, ho, ho. Yes. Now it's really easy to see the cracks. Okay, lampu sudah selesai. Sekarang kamera. Si Travis mau bikin ini kamera kayak supaya kabel-kabelnya tidak kelihatan gitu loh. Saya juga tidak tahu itu apa namanya, but kayak disambung in whatever, pemirsa. Hi Willow. Hi Ronan. Hi Rambut Sule. Pemirsa, kita semuanya satu keluarga lagi di dalam. 8 orang kita. Well, saya panggil anjing-anjing orang saja. Dan Zoe juga ada di sini. Kita mau pergi ke pet. No, ke vet untuk suntik rabies buat si Zoe dan Ronan, and then suntik venom, anti ular, anti racun. Sit. We were in a quarter. Ah!
bisa. So, saya sekarang lagi mau pergi ke Ross. Ini si Travis. Saya bilang ke dia bahwa kita semua saja turun and then pergi berbelanja. Karena kita mau beli itu, apa namanya? Aduh, rambut Sule. One second, pemirsa. Saya mau masuk toko dulu. Oke. Pemirsa, saya lagi mencari list. Di sini semua makanan dogi-dogi. Di sini, licious. Dapat pemirsa. 100.000. Ini baju-baju untuk dogi. Kalian lihat nih. They're going to swim. Hello. Hello. All leashes. I couldn't find a leash that, you know, like we press it and then the dogs go. Oh, we don't have this yet. That's why. Ini dia, by the way, pemirsa, adalah toko untuk anjing dan kucing dan ikan-ikan. Aduh, saya punya rambut sudah seperti burung merpati. Kalian lihat di atas. Pemirsa. Hi. Honey. I got all different colors. You not listen to me. I heard you all different colors, babe. Di sini ada PetSmart, ada Petco, ada pet-pet yang lain juga, pemirsa. Cuma mereka itu semuanya fokus di menjual barang-barang anjing, kucing. Saya sudah kembali di dalam mobil. Dan tadi saya kurang bercerita, pemirsa, karena ini toko-toko semuanya memiliki lagu-lagu yang sangat populer dan membuat saya sebentar kalau saya edit akan terjadi apa namanya? Akan ada terjadinya copyright, yang dimana saya tidak akan senang dengan hal itu. Karena saya tidak mau bermasalah dengan, you know. Cing! 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 What? You're tickling me. We gotta go. Ah, saya bersinar terang seperti matahari. Matahari yang menyinari. Pemirsa, by the way, bercerita mengenai matahari. Beberapa hari yang lalu, adanya eclipse ya. Si Travis bilang, aduh kamu harus keluar di luar karena ada eclipse. Aduh pemirsa, saya keluar tidak ada eclipse-nya. Cuma ada matahari tok yang memasak kulit saya. Sangat panas sekali. Aduh. Pemirsa, di pet store itu mereka menjual banyak sekali barang-barang untuk dogi-dogi. Ada yang dress, you know, baju-baju untuk anjing, ada celana, ada... Itu seperti toko untuk anak-anak pemirsa yang sangat bagus sekali. Okay, you're gonna go out by yourself because I'm tired. I know. What was I expecting you to do? Make sure it's not. Eh, you ask your wife a card? You're my husband. He takes my card. My card? Back. They love us, Thor. Rachel kalau dia melihat makanan pemirsa, aduh. Dia seperti cacing kepanasan. Dia pikir saya mungkin tidak akan memberikan kepada dia. So, dia kayak begini. Oh, begini. Tidak silau. Oke. Okay. Pemirsa. Apakah sudah terang? Oke. Okay. Ini list. Ini dia punya harga berapa ya? Tidak ada harga di sini, pemirsa. So, sorry. Oh, mungkin ada dia punya receipt. Coba dia punya receipt. Dari harga berapa? Dari harga berapa? Nih? Bukan pamer, pemirsa. Hanya in case kalau ada yang penasaran dengan harga-harga yang ada di sini. Oh, dia punya harga dari harga $13 sampai $16. Saya membeli yang ini, yang ada dia punya bon-bon ini untuk si Willow. Ini agak sedikit pendek ya, cuma 4 feet. Tapi saya pikir tidak apa-apa buat Willow karena Willow itu kan penurut dan dia tidak akan lari jauh-jauh, which is good karena dia suka dekat-dekat dengan kita. So, 4 feet bagus. Aduh, wow. Cuma merasa dulu ini enak keterlaluan nih. Enak sama yang Astor di Ternate keterlaluan. Hmm. Hmm.
Ini punya coklat sangat kental sekali. Saya juga membeli ini yang biru dan yang merah. Ini biru lebih panjang. Ini untuk si Shadow. Ini untuk si Ronan. Dan yang ini untuk si Zoe. Zoe punya ada corak-coraknya sedikit, kayak leopard pink corak ya. Sangat bagus sekali. Cuma 4 list ini, dia punya total $61. So itu kira-kira 600 ribu lebih. Anyway, pemirsa, so tadi di toko saya pergi ke Rose dan saya pergi ke tepi Rose, pemirsa, di tepi-tepi, di sudut-sudutan. Saya pergi di situ dan saya mengeliminasi beberapa barang karena saya kalau pergi berbelanja, pemirsa, saya akan taruh semuanya di dalam cart saya. Cart or chart or whatever. Saya taruh di situ dan at the end of my trip, saya akan pergi ke satu tempat, duduk atau berdiri. Dan saya melihat apakah ini bagus, berarti taruh di tempat yang oke, saya akan membeli ini. Kalau tidak, dia akan pergi ke maybe, di tengah-tengah. And then kalau saya tidak akan membelinya, akan berada di sebelah kiri. Seperti begitu ya. Tadi saya eliminasi kira-kira 2 atau 3 barang. So, ya. Yeah. Saya membeli doggy saya punya leash lagi, walaupun si Travis sudah membeli. Saya beli leash yang untuk di tempat yang di luar. Aduh, saya... Ini matahari ini bikin saya tambah hitam eh. So hitam badaki be. So hitam badaki begini lah kalau ditambah bersinar di depan saya. Aduh, saya kehausan. Aduh, saya mau ice coffee. Suamiku yang baik hati dan tidak sombong, kalau Anda memberikan saya ice coffee, sebentar saya akan pijat Anda. Pemirsa, aduh, anak saya sedang menangis. I'll be back, okay, pemirsa, I'll be back. Pemirsa, kita lagi di Verizon. Karena si Travis, dia sudah menghancurkan dia punya screen dari handphone. Rachel, minum air yang banyak ya, Rachel. Minum air yang banyak, Rachel. Itu Rachel punya kacamata. Pakainya begini, Zaki. Zaki pakai begini. Coba mama kasih pakai. Sudah kenyang? Rachel sudah kenyang? Mama. Say mama. Mama. Aduh, Rachel, kamu punya Bapak kamu punya mobil ini sangat A B
D, E, F. Are you doing, Richie? Are you playing with that? You playing with the cup? Yes? Rachel punya kuku penuh dengan coklat. Zaki, dia buang kacamata di lantai baru dia menangis. Dia buang kacamatanya si Rachel di lantai. And dia mau saya ambil. And then saya kasih dia buang lagi. Saya ambil dia. Saya kasih dia buang lagi. No, no, Zak. Sebentar kalau diikuti terus, apa yang dia mau, dia akan bikin-bikin begitu terus. No. You can cry out loud if you want to. Reci. Cing cing cak cing cing. Reci pakai rok. Cing cing cak cing cing cak 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 cak. Ih ya, joget. Saki. Don't be mommy boy, Saki. Cingin cek cak cingin cingin cek cak cingin cingin cek cak cingin cingin cek cak. Eh, careful. Stay. Yeah, stay. That's good. Stay. 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 Stay, Zak. Ini alasan dia punya tangan kotor dan mulut kotor ini karena saya tidak mempunyai tisu dan saya tidak mempunyai baby wipes. Saya lupa bawa baby wipes. Saya lupa bawa baby wipes. So, relakanlah ya. Stay. Say, Zak, stay. Zak, stay. 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 Zak. Say Zak. You happy now? Are you happy now? Yes? Dia sudah buka ikat rambutnya lagi. Reci, no. Reci. Oh no! Bye bye. 1, 2, 3, 4, 5. Pura-pura dia masuk ke sini. Lihat itu muka, muka-muka kurang bersalah, eh. You wanna drive us home? Where is your seat belt? Where is your seat belt? Before you drive, you need to make sure that you have your seat belt on. You know? Yes? You say you know? Can you drive us home? Yeah, can you drive us home? Hey, Zaki, you're not wearing seatbelt. The police will pull you over, Zak. But, dude.
Coba. Shadow kayaknya haus 1 second. Coba ambil mereka punya minuman dulu ya. Saya beli ini piring pemirsa. I have to share this with you. Saya beli ini piring. Aduh cantik sekali. I know warna putih sangat simpel sekali. Cuma ada 8 pemirsa. Dia punya harga $9. 8. And sangat cheap sekali. Terpaksa saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. So saya ambil saja pemirsa karena bagus sekali ya. Anyway, karena kita punya piring-piring yang ada di dalam sini itu piring dulu saya ambil dari Las Vegas di apa ya? Di Hermenetic. Let me show you. Piring ini. Ini terlalu banyak warna sih sebenarnya ya untuk piring makan. Ini kayak lebih bagus untuk ditempel di dinding atau apa begitu. Seperti piring ibunya si Travis. Saya sudah taruh di dalam lemari, sudah tidak pernah pakai lagi karena itu piring-piring kayak piring-piring dekorasi gitu loh. So, saya sukanya yang simple-simple, white, simple ya. And ini deh pemirsa, saya beli ini. Ada juga yang satu yang saya beli waktu lalu itu yang cuma $7 kalau tidak salah. Yang ini dan pemirsa. Kualitas top marco top, harga top marco top. So yeah, I love this also. Saya punya ini waktu lalu yang plastik, but sekarang saya beli yang stainless steel. Mari kita lihat dia punya kualitas apakah bagus atau tidak. Ini dia harganya $11. Let me see. Ini cara buka sama nih. But whatever. Ini tajam, kalau tidak berhati-hati akan terluka. Akan terluka tangannya. Oh, kualitasnya oke sekali. Saya punya yang warna merah, cuma dia bukan stainless steel. Oh, piring baru. Oke. Jadi kelihatan seperti begini, Mami Ersa. Bagus sekali. Harus dibersihkan dulu. Saya sudah selesai bikin teh pemirsa. Saya mau minum teh dengan makan kue. Ini teh saya. Mana teh Anda? Ini teh susu. Ini saya bikin Lipton. Lipton green tea pemirsa. Oh, panas. Salah gelas, ini harus pakai gelas yang pakai tangan. Aduh. Saya mau makan pakai kue ini. Mirsa, mari kita menikmati dulu berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Ini dia, crispy cake. Terus mau colo-colo ya. Orang Maluku bilang colo-colo. Colo-colo itu kayak menaruh makanan ini ke dalam teh. Mencelup. Bahasa gaulnya mencelup. So, kita celupkan pemirsa karena hari ini saya mau berkarlota dengan kalian sambil minum teh. Dan, okay. Dicelupkan. Pemirsa, saya mau menceritakan dulu. Kemarin kita mendapatkan kelinci liar. Si Travis dia mendapatkan itu kelinci kecil, kelinci bayi pemirsa. Cuma saya pikir itu kelinci mungkin sudah beberapa minggu karena dia sudah mempunyai rambut dan gigi. And si Travis dapat dia di belakang, di backyard kita dengan si Willow. And si Travis tidak mau meninggalkan kelinci tersebut. So do I pemirsa. Karena saya tidak mau ular mendapatkan kelinci tersebut dan mau makan kelinci tersebut, ya kan? So, pemirsa, saya sudah bikin dia punya susu, kita sudah taruh makanan di dalam kandangnya itu kelinci. Nah, kita tidak tahu mau berbuat apa dengan itu sekelinci, cuma kita mau membuat yang terbaik untuk kelinci tersebut. Jadi kita ambil dia, kita kasih makan, kasih minum, tapi pemirsa, dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia ketakutan pemirsa sampai jam 12 malam. And saya sudah sangat worry pemirsa karena kita taruh dia di kamar mandi. Saya pergi ke kamar mandi, you know, setiap kayak 1-2 jam untuk melihat kelinci tersebut. Pemirsa, itu kelinci ketakutan sekali. Dia tidak mau mendekati saya. Dia kayak begini terus pemirsa, kayak takut sekali begitu. Dan saya sangat kasihan sekali karena dia tidak makan, dia tidak minum. Saya bikin susu untuk dia pemirsa. Di malam hari, sudah jam 1 malam kayaknya,
saya, you know, Google is my best friend, right? Saya Google tentang wild rabbit, and di situ dikatakan bahwa ada artikel yang saya dapat, dan di situ dikatakan bahwa kalau Anda mendapatkan kelinci liar di backyard, tolong jangan diambil, jangan diangkat, biarkan saja itu kelinci di situ. Jadi saya belajar sedikit tentang ini kelinci liar. Katanya baby kelinci itu mereka makan setiap, you know, kira-kira 2 kali dalam 1 hari kalau tidak salah. Dan itu juga cuma beberapa menit, pemirsa. Ini yang babynya ya, yang untuk disusui. Karena mama kelinci mereka datang di cage itu, cage, no, di sarang itu kayak setiap tengah malam begitu. So, saya bilang ke si Travis, bagaimana kalau kita taruhin kelinci di tempat di mana kamu dapat? Saya dan si Travis pergi di backyard jam 2 pagi setelah membaca segala sesuatu yang ada di Google, and kita pikir bahwa apa yang kita lakukan tadi malam itu benar adanya, karena ketika kita taruh itu kelinci di tempat di mana si Travis dapat, langsung dia kayak melompat kegirangan begitu, and then, you know, langsung berjalan begitu. Dan juga saya membaca bahwa kelinci mereka punya life itu dari bayi ke dewasa itu sangat pendek sekali ya. Jadi mereka cepat sekali, well, whatever, pemirsa, katanya sih mereka cepat menjadi dewasa or whatever. Pokoknya seperti begitu, oke? Itu baby mungkin sudah kayak 2 atau 3 minggu atau 4 minggu. Jadi dia sudah bisa makan rumput ya. Di waktu saya dan si Travis taruh dia di tanah itu, dia langsung pergi ke rumput-rumputan dan memakan rumput-rumput tersebut. So, oh, thank God dia bisa makan lagi. And saya sangat khawatir sekali karena saya takut itu rattlesnake akan mendapatkan baby bunny tersebut, pemirsa. And that's not good. Well, mungkin not good because saya merasa prihatin akan baby bunny. Cuma di sisi lain, itu akan menjadi makanan buat snake, you know, karena bagaimanapun juga, pemirsa, ular adalah ciptaan Tuhan dan, you know, salah satu penghuni di bumi ini, dan dia juga butuh makanan, iya kan? So, you know, saya harap dia bertemu dengan ibunya dan bisa reunian, dan bisa pergi ke tempat dia lagi, pemirsa, karena saya tadi malam itu merasa sangat bersalah dan merasa kasihan at the same time. Kayak saya tidak tahu apa yang akan saya bikin. Apakah saya harus merelakan dia pergi atau saya harus menjaga dia, kayak memberikan dia, you know, makanan atau menjaga dia atau apapun itu. Satu hal yang mengetuk hati saya itu ketika saya membaca artikel tersebut, yaitu kebanyakan kelinci liar mereka tidak akan survive, bukan tidak akan, cuma kayak dia punya number itu sedikit sekali akan keselamatan mereka di captivity, you know what I'm saying? Kayak mereka tidak akan selalu selamat di captivity. Captivity itu apa ya? Perangkapan. Bukan perangkapan. Kayak kita pelihara mereka begitu loh. Mereka akan jarang terselamatkan. Di situ juga dikatakan bahwa kita cek-cek itu bunny. Kalau ibunya sudah meninggal atau bagaimana, nanti kalau bagaimana-bagaimana, kita telepon vet yang khusus untuk kelinci-kelinci liar ya. Cuma tadi pagi waktu saya bangun, saya pergi cek, kelincinya sudah tidak ada. Saya tidak tahu apakah itu kelinci sudah dimakan ular atau sudah pergi lagi dengan ibunya. Saya harap yang terbaik buat kelinci tersebut. And ya, saya pikir saya dan Travis melakukan hal yang aduh dong, pemirsa, yang bagus atau yang tidak bagus, whatever. Yang penting saya sudah kasih kembali kelinci ke tempatnya. So tadi kita brunch di Texas Roadhouse dan sama saja, pemirsa, saya tidak ngefilm di situ karena itu saja. Saya tadi makan banyak sekali. Saya makan 4 basket bread, pemirsa, Anda bayangkan. Dan saya masih lapar. So saya order itu ikan grill, salmon grill. Oh, pemirsa, saya tidak habiskan sih, tapi saya kasih sisanya ke anjing-anjing saya. And then, ini Texas Roadhouse punya french fries yang besar itu, pemirsa. Sangat, 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 dan sangat salty sekali. Sangat bergaram sekali. So, tadi saya bilang ke itu cewek, aduh, kalau Anda tidak percaya saya, Anda rasa saja ini french fries. Memang dia sangat, sangat bergaram sekali. Si Travis sampai bilang, sangat bergaram sekali. So kita bilang ke itu si pelayan, dan pelayan berbaik hati, dia bilang, oh, apakah Anda mau yang baru? Saya bilang, oh, dengan senang hati. Terus dia kasih saya yang baru, saya bungkus bawa pulang, yang bergaram sekali saya tidak bawa karena MG, siapa lagi yang mau makan itu bergaram begitu. But yeah,
Saya tadi sangat terpenuhi sekali, saya punya kampung tengah ini, sangat kenyang. And pemirsa, aduh pemirsa, kita berkarlota. Susi Travis, dia akan pergi ke Houston besok. Mungkin di saat saya upload ini video sudah tidak ada itu Hurricane Sandy punya nama. Cuma ya di sini, di bagian kita tinggal ini tidak ada banjir sama sekali, tidak gawat sama sekali. Cuma di bagian Houston sana sangat banjir. And si Travis tadi siang dia bilang kepada saya bahwa dia mau pergi untuk volunteer. And otomatis saya merasa sangat tidak enak sekali untuk dia pergi, you know. Saya merasa khawatir karena saya juga di sini membutuhkan dirinya. Dan ya, dia menelpon bosnya, bos bilang, ya kamu bisa pergi untuk membantu mereka asalkan kamu kasih tahu di setiap tempat di mana kamu pergi harus di kontak ke bos. So sama juga waktu dia dulu di Indonesia, setiap dia pergi ke mana-mana dia harus telepon dia punya bos ya, walaupun itu cuma ganti mall atau cuma ganti ya betul sekali. Kita dari IT center ke Mega Mall, dia bilang ya ke bosnya begitu, harus update terus. So ya tadi dia sudah membeli kayak makanan and minuman, and dia juga akan menyewa boat, you know, kayak perahu kecil begitu, dan dia akan bawa dari sini ke sana. Si Travis bilang kepada saya, kamu pikir-pikir saja dulu, kalau kamu tidak mau saya pergi, ya saya tidak akan pergi. Tapi pemirsa, dia sudah memberikan saya hipnotis dengan kata-kata mutiaranya. Dia bilang bahwa coba kalau itu Anda, coba kalau itu kita yang kebanjiran, pasti akan ada orang yang datang volunteer untuk membantu Anda. Aduh pemirsa, langsung saya bilang ke dia, okay, kalau begitu okay, you can go. So ya, saya bilang ke dia, okay, kamu bisa pergi, yang penting jangan lama-lama. Dan dia pergi besok, dia pulang lusa. So misalnya dia orangnya suka sekali menolong orang lain. Setiap kali saya mengingat itu track, saya selalu ketawa sendiri seperti orang gila pemirsa. Oh, kalian di sini yang sudah ikut saya pasti sudah tahu itu cerita track. Kalau yang belum tahu itu cerita track itu, suami saya dia suka sekali menolong orang di jalan yang lagi kesusahan kan. Suatu saat ada auto truck. Kalian tahu auto truck yang besar itu, yang kayak kontainer, kalau di Manado kita bilang kontainer. Dia stop di samping jalan dan pakai lampu emergency. And saya bilang ke si Travis, kamu mau keluar mau bantu itu truk besar dan mendorongnya. Karena si Travis kan sering mendorong mobil-mobil ya di jalan. Langsung waktu itu dia ketawa terbahak-bahak karena itu truk tersebut. Kalau tidak salah dia tidak terjadi keanehan sih. Cuma mungkin dia punya orang yang berkendara itu pergi mengambil sesuatu kayaknya. Saya sudah lupa dia punya cerita, cuma seperti begitu pemirsa. Saya sudah pernah merasakan, you know, mengungsi seperti begitu, itu sangat sulit sekali pemirsa, sangat sulit sekali. Saya ini pengungsi, okay? Saya pengungsi dari Maluku Utara di ke Bitung, Sulawesi Utara. Kita makan saja antri, OMG. Banyak sekali pelajaran hidup dan segala sesuatu yang saya sudah rasakan di waktu saya kecil itu, aduh. Ya begitulah pemirsa, saling tolong-menolong. So, saya harap si Travis sebentar dia akan selamat sampai tujuan karena 5 jam baru sampai ya. We are the world. We are the children. We are the one who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we make a better day. Just you and me. Somos amos. Somos el mundo. Somos la luz que es un acorralado. No más oscuro. Denos de esperanza. La fe que nos puedo salvar juntos yo. And saya harap kalian diberkati semua, diberikan berkat, kelimpahan.
and diberikan kesehatan semuanya. Dan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan, dan terima kasih untuk sudah subscribe, and terima kasih untuk segala-galanya pemirsa. Kita ketemu lagi di video everyday life saya di vlog selanjutnya, okay? Bye.